Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat syuting beneran? Oke, okay. The power of Leslar. Syuting Oke guys, seneng banget rasanya malam hari ini Abang menjumpai kalian lagi. Cuman sebelum kita masuk ke video reaksinya, Abang punya satu konten yang bernama Serbet, Serembetul. Kalau Abang publis terpisah tanpa konten Leslar, ya nonton sepi. Oleh karena itu Abang tempel dengan konten Leslar yang vlog bersama Rosa. Ditonton sampai habis, jangan di skip iklannya dan rasakan keseramannya. Ini dia videonya. Serem betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. 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 Berjumpa lagi dalam program Serbet, serem betul. Bah. Serbet kali ini akan bercerita tentang cerita yang sangat serem betul, yaitu tentang roda kesialan. Misterius. Sialan aja. Tadi mau misterius, tapi kayaknya cocok sial. Diceritakan seorang pemuda bernama Junet. Baru baru membeli sepeda fiksi. Kan lagi musim sepeda nih. Dia beli sepeda fiksi keluaran Brompton. Bukan BMX. Lalu kok host gini doang? Gak ada bayarnya kok host. Lalu deng-deng ketika sepeda ini cerita lucu, tapi kok nggak ada yang nonton. Lalu dia menaiki sepeda tersebut. Baru selangkah demi selangkah maju. Kira-kira 100 meter kemudian, bannya kempes. Lalu dia memompa kembali ban itu. Kumit, nggak ada perjanjiannya. Lalu setelah dipompa, dia naikin lagi ke rumah pamannya. Ketika di tengah perjalanan, bannya kembali kempes. Kayak menggigil ya. Lalu kembali lagi dia menambal bannya. Kayak kuda. Setelah ditambal, kembali menggoy. Setelah perjalanan panjang, bannya kembali botak.
apakah sehabis dipangkas bannya sampai botak, ternyata kena aspal. Deng-deng. Dipompa kembali untuk yang ketiga kalinya, ternyata ban dalamnya robek. Deng-deng. Lalu pemuda tersebut bilang, ini ban serem betul, bocor lagi. Mana setannya? Bannya serem, dikit-dikit bocor. Assalamualaikum. Malu. Warahmatullahi wabarakatuh. Serem kan? Bah, betul. Terima kasih. Selamat menyaksikan vlog Rosa bersama Rizky Bilar dan Lesti. Nah, tadi udah kan nonton serbetnya. Iya, abis gitu kalau apa Bang nggak bantu promo lewat video-video reaction, kawan-kawan Leslar mungkin banyak yang nggak tahu kalau Abang punya konten lain gitu selain konten ngebahas Leslar, yaitu konten tentang serem-serem. Nah, seperti janji Abang tadi, langsung aja kita reaksi videonya nih ya. Abang juga penasaran nih gitu, seperti apa sih keseruannya sampai ada gendong-gendongan katanya. Ini dia. Asik, pertanyaan cinta. Asik. Hal yang paling saya sukai dari Lesti adalah mau berantem kan gak diantarin pulang. Tadi openingnya ya nggak seru kan, seru. Hai. Hari ini serem banget kedatangan Bilar. Saya senang teh. Saya senang. Makasih banget, aku senang karena Bilar orangnya ngocol aja gitu. Jadi pertama kali ketemu ternyata seru banget. Aku biasanya cuma lihat di apa namanya di TV. Terus kemarin kita pas Asik, mulai single. Single, yang lagi cari, yang mau cari. Aku apa katanya, aneh-aneh, sama bilang tapi aku punya 10. Aku punya 10. 10 pertanyaan, kayak ujian nih. Pertanyaan cinta buat gue. Asoy. Ah, hey. Apa Ki? Jawab Ki. Buat dia. Yang pertama itu pembawaannya. Gimana pembawaannya? Bawa barang-barang gitu. Ya, bawa beban. Ya, pembawaannya saya pribadi dapat. Ya, kedua, struktur
misalnya belajar Sunda gitu. Dia tuh nyari cewek yang ngayun, yang ngomong. Baik tapi jelek atau cantik tapi jahat. Baik tapi nggak jelek. Iya betul. Banyak orang yang nggak tahu kalau Gilang titik-titik. Sebenarnya bocorin Lestinya sendiri ya. Gua tampol lu, Ki. Saya usir terus lagi nih.
Pergi kamu. Mesti kurang aja kamu. Hal yang paling memalukan yang pernah saya lakukan adalah saya pernah belajar motor terus nyemplung ke bawah. Lalu terus saya nggak bisa naik dan yang ngajarin saya itu nggak tahu saya mana. Astagfirullahaladzim, akhirnya semua dokumen saya di dalam orang yang dokumen saya. Terus saya minta tolong sama orang itu dan sebentar karena saya ngajarin saya nyariin saya kemana-mana tuh. Ya iya bener, daripada belajar nyolong kan. Mending belajar motor. Iya. Lesti, maka saya akan. Maka saya akan. Ya, kalau berdiri buat siapapun harus disyukuri. Termasuk hari ini. Termasuk hari siapapun. Jangan dengar siapapun juga. Kamu akan apa? Bersyukur. Bersyukur doang. Bersyukur doang nih. Bersyukur dan. Ya bersyukur dong deh. Saya kan menjalani kewajiban saya sebagai suami yang baik, sebagai ibu yang baik. Gila kayaknya tua banget lu. Tua banget kayaknya abis makan steak nih pagi-pagi dia nih. Jawabnya pinter. Siapapun itu tadi yang amin aja deh. Amin. Saya akan menikah di tahun 2024 yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Asik. Wih, boleh jawabannya loh. Jawabannya mantap. Amin. Amin. Yang paling saya sukai dari Lesti adalah. Asik, hal apa, Bil? Jawab, Ki. Apa adanya, benar, benar. Gesrek. Penyayang. Oh, penyayang. Ini. sama satu lagi. Emang kamu disayang gimana? Hai. Sayang lagi. Kayak kucing ya. Aku khawatir deh sama. Kalau aku mau berantem kan enggak nyamperin gua. Dia bareng. Sama. Aduh, diajarin nyanyi Bilar. Oh. Aku bilang,
terus tertarik terlihat sih karena banyak orang yang sepuluh di sinema besar. Fokus, fokus. Dia pak nontonin drama Korea ya. Oh, bagus itu, seru. Kayak nyambung ya dia berdua ngobrol ya. Bilar kalau nyanyi gitu potongan mukanya. Gitu. Oh dia lucu banget nyanyi bahasa Korea ya. Ternyata abis ini aku kasih ya, aku jejelin tuh drakor-drakor. Ntar aku tanya ini, kamu udah dateng belum ya? Takut ini, apa namanya? Candu ya. Betul, candu. Makanya saya gak mau. Soalnya saya nonton anime, aku nonton anime. Gitu juga? Candu ya, jadi satu hari itu bisa tidur kan? Iya, 15 episode, 20 episode. Sama, hampir jam 3. Cuma kalau anime kan satu episode tuh cuma 23 menit. Iya, kalau ini satu jam. Jadi biasa tiap-tiap paling banyak ngabisin berapa episode dalam satu hari? Aku bisa 10 episode. Ini. Nonton. Pokoknya kalau aku lagi nggak ada apa-apa, udah bangun tidur nonton, makanan dikirim ke kamar, udah gitu aja terus. Ternyata idola saya segabut itu. Senang banget Bilar ada di sini. Dede makasih udah nemenin juga dan semoga sukses. Semoga selalu berbahagia dimanapun juga kapanpun juga. Amin. Amin amin. Amin. Dadah. Dadah. Oke guys, mantap sekali kita sudah mereact full videonya, luar biasa dan seru ya. Teocanya juga orang welcome banget dan juga mereka membawakan acaranya dengan apa adanya. Sukalah, suka informasinya luar biasa. Oke. Cukup deh kalau gitu dan terima kasih guys dimanapun kalian berada. Jangan lupa juga saksikan sinetron Pura-Pura Kaya setiap hari jam 5 sore hanya di SCTV. Kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu lagi dan tetap support channel Syuting Beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuting Beneran, oke, the power of Leslar.